الاستعانة والاستفادة حتى لا تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء وجه الله بكل أفعال سبحانه وتعالى نبين المجرد كتاب إحياء المدين لزم الإمام الغزالي الإمام الغزالي التوسي بنية أسأل الله تعالى ببركته وأسرار وأنوار وعلوك ونفاته وكرمته في الدين أدنى الآخرة على حدينية وعلى كل نبي صالحة والحضرة النبي سر الفاتحة Sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Wa qala Rasul al-ulama wa rasatul anbiya wa ma'lum annahu la rutba fawqa an-nubuwah wa la sharafan fawqa al-wara' bi tilka ar-rutba. Ya'ni al-ulama. Beliau membawa hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man, siapa orang yuridillah bihi, siapa orang yang Allah menginginkan bihi baginya khaira, suatu kebaikan. Man, siapa orang yuridillah yang Allah menginginkan bihi bagi man, bagi siapa orang tersebut, apa itu yang Allah inginkan? Khairan, kebaikan. Yufaqihu fid din, maka kebaikan yang Allah berikan, yakni ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka yufaqihu fid din, Allah akan memberikan kepada orang tersebut pemahaman terhadap agama, yakni Allah akan memberikan ilmu. Jikalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka pasti Allah memberikan kepada dia pemahaman terhadap agama. Ya, ini beda antara fikih di sini beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, ini pemahaman yang Allah berikan, dia tahu mana halal, mana haram. Dia tahu mana hak, mana batil. Dia tahu tata cara tahara bersuci, dia tahu tata cara wudu, dia tahu tata cara bersuci, dia tahu tata cara wudu, dia tahu tata cara sholat. Bukan hanya sekedar ilmu saja, akan tetapi pemahaman yang kuat di dalam beragama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan, kalau Allah ingin hambanya itu menjadi hamba yang baik, Allah tidak akan memberikan dia harta yang banyak. Kalau Allah menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, Allah tidak akan memberi dia harta yang banyak, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Allah tidak akan memberikan kepadanya rumah yang besar. Allah tidak akan memberikan kepadanya pangkat jabatan yang tinggi. Tidak. Allah tidak akan memberikan kepadanya emas, permata, intan, harta, kekuasaan. Tidak. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan baginya pemahaman dia terhadap agama. Pemahaman di sini bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi dia faham betul tentang agama, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana ibahah, bagaimana tata cara bersuci. Itu kalau Allah menginginkan kebaikan dari seseorang. Nah, berarti apabila seseorang, yakni dia tidak memahami dengan betul-betul agama tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada dia kebaikan apapun. Allah tidak memberikan kepada dia suatu kebaikan. Karena kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah berupa harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, intan, permata. Akan tetapi, yaitu pemahaman yang dalam terhadap agama. Sebagaimana kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, para ulama, orang-orang yang berilmu,
para ahli agama, mereka adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Rasulullah SAW la yurathu dirhaman wala dinar. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta. Nabi Muhammad tidak mewarisi kekayaan. Nabi Muhammad tidak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan. Warisannya Nabi itu apa? Warisannya Nabi ilmu. Warisannya Nabi amal. Warisannya Nabi akhlak. Warisannya Nabi adab. Warisannya Nabi khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, takwa. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu Imam Anas bin Malik, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang pasar, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang berada di pasar, mereka semua menutup tokonya dan mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai di masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Tapi tidak ada dibagikan pakaiannya Nabi, atau bajunya Nabi, atau sandalnya Nabi, atau hartanya Nabi. Tidak ada apa-apa. Kecuali halagoh. Halagoh. Perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang menuntut ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Halagoh ilmu, majlis-majlis ilmu, itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, intan, emas, permata, tidak. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, qanaah. Ini adalah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para ulama, yang dimana ulama menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kalau bukan karena beliau-beliau para ulama, kita tidak akan tahu itu semua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak sembarangan mewariskan Islam. Islam agama Nabi Muhammad, Islam ajaran Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mewariskan agama ini tidak kepada sembarangan orang, tetapi kepada orang-orang yang benar faham terhadap ilmu agama. Dari Nabi Muhammad kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in dan tabi'in, dari tabi'in dan tabi'in kepada para salafun salih, sampai kepada para ulama, terus sampai sekarang. Itu semua berkat apa? Itu semua berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena itu semua, kalau bukan karena para ulama, kita enggak akan kenal ilmu, kita enggak akan kenal Islam, kita enggak akan kenal iman, kita enggak akan kenal takwa, kita enggak akan kenal ibadah, kita enggak akan kenal Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan kenal sifat wajib bagi Allah, kita tidak akan kenal sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena beliau-beliau para ulama dan orang-orang saleh. Bahkan di Indonesia, siapa yang membawa Islam? Apakah yang membawa Islam itu apakah yang membawa Islam datang ke Indonesia adalah bukan para ulama, golongan-golongan yang lain? Siapa lagi kalau bukan para ulama, para wali songo? Siapa beliau-beliau? Beliau-beliau adalah para ulama. Bahkan bukan hanya ulama, tetapi beliau-beliau adalah para habaib, para anak cucu daripada Rasulullah SAW, dari jalur Sina'amul Fakih. Para habaib-habaib, banyak sering anak-anak. Yakni tidak ada yang mencintai negara, tidak ada yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia melebihi kecintaan pada ulama. Tidak ada. Sebab terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia itu berkat para ulama. Itu berkat para ulama. Kalau bukan karena para ulama, tidak akan pernah terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Kalau bukan karena para ulama, kita tidak akan bisa merdeka sampai sekarang. Lihat bagaimana peran. Makanya saya sering ketawa kalau ada orang bilang, oh Habib ini begini, para habaib itu apa? Para habaib itu numpang di Indonesia, para habaib itu begini. Saya sering bilang, kalau enggak ada para habaib, kalau enggak ada para habib-habib, kalau enggak ada wali songo, yang dimana wali songo itu para habaib, Islam enggak bakal ada. Kita semua ini mungkin
masih nyembah apa enggak tahu. Kalau bukan karena peran beliau-beliau. Bahkan di dalam kemerdekaan tidak terlepas daripada peran para habaib. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Besok proklamasi 17 Agustus. 16 malamnya itu Soekarno nginep di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan yang menentukan tanggal proklamasi, yang menentukan tanggalnya, waktunya, siapa? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Makanya setiap ada yang jadi presiden, tidak mungkin tidak ziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Semua presiden itu pasti ziarah ke Habib Ali Kuitang. Karena beliau yang memiliki jasa besar. Beliau gurunya Soekarno. Beliau guru-guru para pahlawan-pahlawan. Itu satu, yang menentukan tanggal kemerdekaan. Dua, yang merancang lambang Garuda. Siapa? Ente pikir bukan ulama? Ente pikir bukan Habib? Yang merancang lambang Garuda adalah Al-Habib Hamid Al-Ghadri. Yang dikenal dengan sebutan Sultan Hamid Al-Ghadri. Dari Pontianak. Itu Habib. Habib Hamid Al-Ghadri. Sultan Hamid II sebutan. Beliau yang merancang lambang Garuda. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Beliau yang membuat syair-syair tentang kemerdekaan. Kemudian Al-Habib Hadi bin Syahab. Al-Habib Hadi bin Syahab, beliau adalah yang pertama kali menyebarkan di radio-radio tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada guru tua, kami punya guru, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau penggagas merah putih, bendera merah putih. Kalau ini mau tahu, penggagasnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sampai sekarang syairnya masih tertulis. Apa syairnya? Kullu ummatin laha ramzun izzin, wa ramzun izzin indana al-hamra wal-baybo. Itu bunyi syairnya. Kata beliau, setiap negara, setiap bangsa itu memiliki simbol kemuliaan, simbol kehormatan. Simbol kemuliaan kita, simbol kehormatan kita, bangsa Indonesia. Apa itu? Al-hamra wal-baybo, merah dan putih. Beliau yang menyelamatkan bendera pusaka merah putih ketika mau dirusak, apa ketika mau diambil oleh penjajah. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan Soekarno menitipkan kepada siapa? Beliau tidak titipkan kepada orang lain. Beliau titipkan kepada siapa? Kepada Al-Habib Hussein Al-Mutahhar Semarang. Dan bahkan Habib Hussein, beliau yang mengarang lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yani ulama ini bukan hanya dalam urusan akhirat saja. Bahkan dalam urusan bernegara, beliau-beliau memiliki andil. Ana cerita ulama zaman dulu, bukan ulama sekarang. Yang ana lagi bahas ini ulama-ulama, Habib-Habib, kiai-kiai zaman dulu. Bahkan ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan, makanya menjadi adat. Kan udah adat istiadat kita 17 Agustus kita selalu pasang bendera merah putih. Itu adat istiadat bermula dari Habib Ali Kuitang. Habib Ali bilang semua di Batavia wajib setiap rumah untuk memasang bendera merah putih. Sampai-sampai ada namanya Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Beliau Habib susah, miskin, hidupnya zuhud. Beliau punya sorban putih. Goreng zaman dulu kan ada orang merah itu. Beliau ambil goreng merah, sorbannya beliau ambil karena perintah Habib Ali Kuitang. Beliau ambil sorban putihnya, goreng merahnya beliau ambil, beliau kasih ke istrinya. Hayya, jahit ini, bikin merah putih. Seperti bendera, bikin bendera merah putih, jahit merah putih, kemudian diletakkan pakai bambu di depan rumah. Jadi para ulama andil, turut keandilan. Jadi orang sering ada bilang, tidak ada yang lebih mencintai Indonesia seperti kecintaan para ulama. Kenapa? Karena mereka tahu tentang agama. Karena mereka tahu mereka ini pewarisnya Nabi, pewarisnya Rasul. Al-ulama amanahur rasul. Ulama ini adalah amanahnya Rasul, kepercayaannya Rasul.
Rasulullah mempercayakan Islam, mempercayakan iman, mempercayakan takwa, mempercayakan segala macam itu kepada para ulama, bukan kepada yang lain. Kepada para ulama. Makanya dikatakan di sini, ya, dalam kitabnya dikatakan, Sulfani bin Ummati Ida soluhu soluhun nas, wa ida fasadu fasadun nas. Dua golongan dari umatku, kalau dua golongan ini baik, semua manusia bakal baik. Tapi kalau dua golongan ini rusak, semua manusia akan rusak. Beliau berbicara manusia, berarti dimanapun, apapun negaranya, apapun bangsanya, apapun sukunya, kalau udah dua golongan ini rusak, maka semuanya rusak. Siapa itu? Katakan di sini oleh beliau, ya, al-umara wal-fuqaha.